kita review pentet Ahsoka yang saya dapat dengan harga 450. Kondisinya masih belum stabil, ada bekas notoknya juga dan super banget saltonya, tapi ini sebuah tantangan buat saya sendiri untuk berusaha menjadikan dia lebih layak untuk disegani. Sebenarnya ini bisa dibilang jackpot buat saya sendiri, karena bisa dibilang beruntung juga. Bulan kemarin dapatnya juga sabar sekali untuk carinya ya via sosial media. Dan ini sedikit tips saya sih, kalau masih makan burung pentet itu jangan langsung dikasih pakai tangan, manual sampai disuapin begitu. Kalau saya pakai tempat gini, pakai tempat aqua glass, saya taruh semuanya tuh di sini. Saya sendiri sih untuk air tuh nggak ada takaran untuk pagi berapa, sore berapa. Sekenanya tangan aja, tangan saya dapatnya buatnya ya, berarti cek dulu hari ini. Tuh sampai segini banyak tuh, saya kalau ngasih jangkrik sama kulitnya. Dan trik saya kalau saya ngasih makan Ahsoka ini, pentet Ahsoka tuh, saya nggak suapin ataupun saya nggak taruh satu-satu, tapi langsung saya masukin gini biar dia tetap nggak konsentrasi dengan tangan saya dan dia nggak melihat kalau saya masih makan ya. Dia ambil sendiri, masih hidup kondisinya, jadi seperti kayak di alam. Jadi saya setting biar dia nggak manja, bukan minyik. Kalau minyik itu memang sudah karakter si burung pentet atau cendet itu sendiri kalau menurut saya. Tapi kalau manja itu bisa terbentuk oleh yang punya murai itu sendiri, apa namanya, burung cendet itu sendiri, karena pola makannya yang yaitu disuapin satu-satu. Jadi seperti itu, dia makan makanan yang benar-benar seperti di alam. Jangkrik masih ada kaki yang tajam-tajamnya itu, biar dia putusin sendiri. Ini kalau settingan saya, karena pengalaman dulu saya itu ya, saya sering kasih makan pakai tangan disuapin langsung. Sayangnya sih seneng, bulunya jinak gitu kan kelihatannya. Ternyata itu malah jadi malapetaka buat saya sendiri. Burungnya itu jadi nggak mau bunyi sama sekali. Bunyinya itu ya sekitar kalau saya datang doang, dan disangkanya sama dia ya saya lagi mau ngasih makanan kalau saya kelihatan. Karena kalau karakter si burung cendet itu sendiri, kalau menurut saya itu dia burung yang live show, suka pamer. Jadi kalau ngeliat ada seseorang atau orang yang baru datang itu langsung bunyi, bunyinya itu ya bagus dan asik. Makanya orang kalau ngeliat itu ya pengen, karena begitu datang disambut dengan nyanyian dan tariannya dia itu. Cuman itu tadi salahnya, kalau sudah kita setting manja dia bunyinya yang cuman cuet 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 gitu doang, nggak ada isian lain yang dikeluarin, karena itu panggilan dia untuk minta makanan, atau istilah sederhananya itu ya manja gitu.
Jadi saran saya kalau ngasih makan jangkrik sama ulat ataupun AF yang lainnya, itu mendingan langsung dicelup, langsung ditaruh bruk gitu dan hidup-hidup. Biarin, biar dia yang ngambil sendiri, dia yang motong-motong sendiri. Apa itu namanya, kaki-kaki tajamnya sama bulu-bulunya, kalau memang jangkriknya yang sudah tua-tua itu yang ada bulunya, kasihin saja, nggak usah dipisah-pisah. Kalau menurut saya sih, cendet itu burung predator yang kuat, jadi makanan jangkrik yang seperti itu tuh ya masih dibilang lunak buat dia. Biarin saja, biar dia seperti hidup di alam liarnya walaupun masih di dalam sangkar. Jadi jangan kita setting seperti burung yang jinak, karena itu jadi malapetaka sendiri nanti, bahaya, bakalan putus asa nanti untuk membenerinnya lagi, itu susahnya bukan main. Kondisinya masih sangat berantakan, bekas notoknya, saltonya, pokoknya masih perlu ekstra sekali saya untuk merawatnya ini. Ya, di sambil-sambil lah, intinya dipilah-pilah juga, metode-metode yang masih saya pelajari. Kalau untuk gacorin sih sebenarnya gampang, yang susahnya itu ya merubah karakternya dia yang manja itu hilang. Makanya jangan sampai setting sampai jadi manja. Itu aja sih saran saya untuk burung cendet, karena burung cendet itu ya burung yang susah-susah gampang, tapi sekalinya jadi, walah, orang tuh kepengen jadinya. Kalau melihat lagi live show-nya itu pakai tangan satu, jari satu, walah, cakep banget. Dan satu lagi nih yang sederhana tapi jadi poin penting juga kalau menurut saya, yaitu untuk pengkerodongannya. Pendet itu jangan diablak, dijemur, kalau perlu kerodong aja jemur. Yang penting kalau menurut saya sih, settingan saya itu ya jangan diablak, jangan dibuka kerodong terlalu lama, terlalu sering, itu jangan. Kalau pengen lagi ngedengerin suaranya aja baru buka, lagi pengen show dianya buka, kalau mau diajak bunyi buka, palingnya sekitar 1 jam maksimal, ntar tutup kerodong lagi, kasih makan buka, mandiin sama ngebersihin kandang ya otomatis harus dibuka. Intinya porsi untuk dia ngelihat keluar itu dikurangin, banyakin untuk di apa ya, dikurangin pandangan-pandangan dia untuk ke luar, karena itu salah satu apa ya, salah satu kuncinya juga sebenarnya si cendet itu nanti. Jadi kalau ngeliat kita itu bukan mau minta makan, tapi malah show lagi, pamer lagi gitu loh, bunyi lagi, dan gaya satu jari lagi di main pun ikut mengikuti irama jari-jari kita. Uniknya seperti itu. Minum ya, minumnya itu kalau bisa jangan banyak-banyak, ngasih cepuknya dan dirutinkan untuk setiap harinya itu diganti. Kalau untuk porsi nggak apa-apa lah, untuk bisa diisi sekaligus langsung untuk yang lama, untuk 3 atau 2 hari. Tapi kalau air harus wajib kalau menurut saya, biar burung sehat dan juga airnya itu tetap bersih ya, 1 hari sekali itu diganti. Karena dia itu makan pur, dan purnya itu kalau ada remah-remahnya yang masih nempel di parunya dia dan nyampur di airnya itu, nanti airnya dikeruh dan bau berlendir begitu. Jadi kalau menurut saya sih itu nggak bagus untuk keadaan burungnya juga. Ya sedikit itu tips saya dari saya. Sebenarnya
masih banyak lagi sih, nanti tunggu aja di video selanjutnya, nanti kita review lagi hasilnya. Setelah beberapa hari saya apa tuh namanya ngerawat si Asoka ini, cendet Asoka yang saya dapat dari orang kesini. Teman-teman jadi top skor namanya saya selama ya memelihara burung, karena sebelumnya saya sudah pernah memelihara burung cendet jatim, cendet jabang, dan sekarang ini yang dapat yang jatim tapi yang sembur. Usianya sih baru 1x50, makanya masih belum stabil banget dengan saltonya itu yang masih sering banget. Pengen saya tinggal ngebersihin bekas totoknya sama saltonya ini dikurangi loh. Kalau untuk dihilangin kayaknya sih susah, karena itu udah karakternya sih jelek sendiri. Tapi untuk dikurangi insya Allah bisa. Dan berhubung dia sudah kenyang, sudah makan air juga. Untuk ya tadi tuh saya nggak suka jendut diabla karena efeknya nanti akan seperti ini tuh, dia akan seperti itu kalau terlalu sering melihat kita. Jadi kita umpetin lagi, kita tutup lagi biar dia fokus sama ya mentalnya dia sama fisiknya dia sendiri, karena dia itu burungnya aneh kalau menurut saya. Aneh dan unik, tapi menarik untuk dipelihara. Karena itu tadi kalau sudah salam satu jarinya jadi, wah mantap sekali. Ya, sekarang sudah ditutup, sudah rapet, sudah bagus. Bisa kita taruh di tempat penyimpanan lagi, di gantungan lagi. Nanti sekitar asar kita buka lagi, dia sudah mantap lagi pastinya. Jadi tunggu di next videonya kondisi si Asoka dari hari ke hari perkembangannya seperti apa. Saksikan terus dan tunggu review video-video selanjutnya. Oke, terima kasih sedulur kicau semuanya. Sedikit kita sharing, bukan tips ya, ataupun mengajari, tapi sharing, karena saya sendiri juga bukan master ataupun maestro burung. Saya juga penikmat dan saya masih awam, jadi sama-sama kita belajar untuk memecahkan misteri dari si burung cendet dengan karakter, mental, dan kebiasaannya mereka untuk tetap moncer di sangkar dan di para penikmat yang enggak pada mundur melihara si burung cendet, karena banyak yang mengeluh nanti dia punya tuh susah karena apa tuh namanya, bisa milih, bisa apa segala macam, bunyinya cuma koek yang itu yang harus kita selesaikan. Jadi ya sekarang awal ini untuk ya, review si cendet Asoka ini sampai di sini dulu gitu lho. Besok kita lanjutan lagi untuk next video yang berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.